nabae. Gubrakin aja ya, Bos. Iya. Nah, proyek sawit ini tidak mudah nih, Bosku. Butuh ketenangan, fokus, keseimbangannya, dan butuh tenaga. Juga bensinnya, Bosku. Bu. Halo, Mas Bro. Iya, kabar Mas Bro. Wis madang urung? Urung. Iku brondolan akeh Mas Bro. Gragoti wae. Anggep ae anggur. Mantap sekali ini guys, buahnya besar-besar ini. Waduh. Buah Pak Haji ini. Mungkin beliau rajin bersedekah, jadi dikasih rezeki yang melimpah ini dari buah sawitnya ini. Lihat nih, walah walah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bosku. Berjumpa lagi dengan Taimron Kaya Channel. Seperti biasa ini, Bosku, saya mau berbagi pengalaman seputar bekerja di perkebunan kelapa sawit. Pada kesempatan kali ini saya mau ngangkut buah ini milik Pak Haji ini, Bosku. Buah mengangkut pakai obrok ini, Bosku. Pertama kalinya ini, Bosku. Bagaimana cara saya mengangkutnya? Langsung saja, Bosku, ikuti saya. Hey, Bosku. Oke, Bosku, kita mulai ngangkut, Bosku. Mantap, Bosku. Oke, langsung saja, Bosku. Buah yang kecil taruh bawah dulu nih, Bosku. Ini pertama kali saya ngangkut pakai obrok ini, Bos. Lanjut lagi, Bos. Wah, bingung ini, Bos, kalau buah besar-besar kayak gini, Bos. Gimana cara ngangkutnya ini, Bos? Aku mendengar ya. Kamu enggak apa-apa. Dun sama motor saya. Aku terus dulu. Iya. Nah, Pak. Pakai dijaga aku. Maaf, Bos. Ini baru pertama kali nih, Bosku. Ngangkut pakai obrok ini, Bos. Belajar ngobrok. Ini saya belajar ngobrok nih, Bos. Lihat ini, Bosku. Ini masih amatir ini. Belum bisa nyusun nih, Bos. Bos, susah ini, Bos. Baru pertama kali, Bos. Asli kosak ini, Bos. Ke bawah, Bos. Ini yang kameramen pengangkut aslinya nih, Bos. Ini saya mau coba-coba ini, Bos. Lanjut lagi nih, Bos. Kita naikkan lagi, Bos. Sampean potong-potong dulu ya. Bos.
sini bos. Sawah aman ini bos. Oke bosku, lanjut lagi bos. Oke. Apa ya? Berakin aja ya bos. Ya. Wah ini pengurusan bos. Asal lagi. Kita bongkar dulu bos muatannya bos. Dibantu nih sama rel ponorogo bos. Mantap ini bosku. Buah paji nih, babon-babon nih bos. Bikin ngiri nih bos. Boleh. Bosku, ternyata jadi ojek sawit ini tidak mudah nih bosku. Butuh ketenangan, fokus, keseimbangannya, dan butuh tenaga. Juga bensinnya bosku. Untuk teman-teman yang baru hadir, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan tekan tombol loncengnya agar channel saya cepat berkembang dan semoga teman-teman sehat dan sukses selalu. Amin. Salam tandan peduli, salam planter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap bosku.